Halo guys, selamat pagi. Ini adalah hari-hari berikutnya. Pokoknya hari-hari berikutnya ya. Karena aku gak tahu nanti ngeditnya kayak gimana. Jadi aku sekarang lagi ngedit video. Cuacanya lagi dingin banget sih. Berasa di Indonesia pun sama. Berapa hari ini gak ada stop-stopnya ini. Dan aku mendengar informasi kalau di apa? Kalau di Malaysia itu sudah banjir. Sambil minum kopi guys, white coffee ya. Ini kopi yang kemarin waktu aku pergi jalan-jalan ke island, apa namanya, Coney Island. Terus aku suka sama kopinya, terus aku beli dong satu paket. Hari ini hari Sabtu, jadi aku tuh gak kerja sebenarnya. Cuman suami aku hari ini parcelnya membludak banget. Jadi nanti aku mau nolongin dia. Enaknya kalau lagi kayak gini ngobrolin apa ya guys? Kira-kira. Ngobrolin merit di sini ya. Gimana kalau menurut kalian? Tahu lah guys, aku mau ngomong apa ini. Idenya udah buntu. Gak tahu lagi mau ngomong apa. Aku belum mandi. Aku udah edit satu video. Apa namanya? Mau edit hari ini berapa ya, 3 atau 4 video kalau bisa, karena ngedit itu nggak semudah yang dipikirkan, susah. Apalagi aku ini masih amatiran guys, ngedit seadanya. Yang pertama juga waktu, yang kedua masih gaptek. Jadi ngedit seadanya saja. Pengen sih bisa ini bisa gitu. Kalau mau sih bisa aja ya belajar dari YouTube. Cuman gimana ya? Waktu aku itu, aku tuh gak cukup waktu guys. Dengan bekerja, dengan jaga anak-anak, ngurusin rumah, nggak semudah itu ya guys. Sebenarnya bisa aja sih. Sebenarnya bisa aja. Kalau nggak males, sebenarnya bukan masalah males. Bisa aja kalau kalian, maksudnya bisa aja kalau aku mau tidurnya sampai jam 2-3 malam, 3 pagi maksudnya. Tapi kalau kayak gitu nggak bisa, aduh. Kalau aku kerjanya cuma di rumah doang ya nggak masalah. Aku kerjanya lo jalan. Kalau aku nggak cukup tidur terus aku pingsan gimana coba? Ya buat kalian ya, aku nih masih pemula. Kalau misalnya pengen nge-YouTube, yang semangat ya semangat. Tapi jangan beranggapan bisa langsung ngebludak gitu subscribe sama view-nya. Butuh waktu. Apalagi pemula ya. Jarang yang namanya video kita tuh bisa ditemukan sama pencarian. Jadi harus pinter-pinter aja lah gimana ya.
mengharapkan gaji besar dari YouTube, kalau udah lama, udah bertahun, subscribe-nya udah banyak, view-nya udah banyak, kalau apa namanya, kalau orang mencari video pakai title gitu, video kita bisa ditemukan orang lain gitu. Nah, nggak apa-apa, itu pasti gajinya udah pasti di atas 10 juta. Tapi kalau masih baru-baru, terus melihat view-nya sedikit, subscribe-nya lama naik, harus tetap semangat, guys. Ya, aku aja. Pokoknya kalau kalian mau nge-YouTube, kalian harus punya main job gitu. Harus punya, ini anggap aja YouTube ini hanya side job gitu. Jadi jangan beranggapan YouTube akan kalau udah lama ya, kalau kalian tetap semangat ya pastinya dapat uangnya pasti banyak ya. Tapi jangan putus asa gitu, tetap aja semangat. yang namanya usaha itu nggak ada yang membohongi hasil ya, kalau kalian berusaha. Aku tetap berusaha dan tetap semangat. Aku aja ini alhamdulillah belum jalan 1 tahun, kalau nggak salah belum deh. Subscribe-nya udah 1000 lebih. Tapi aku belum dimonetasi ya. Aku belum cek juga ini aku udah dimonetasi apa belum. Kalau mau cek dari email. Oh, aku cek ini dulu deh. Cek apa namanya? View-nya dulu. Belum guys, jam tayang itu harus dapat 4000 jam tayang ya. Aku masih 2912 jam. Jadi masih ada 1000 lebih jam tayang. Kalau subscribe udah ya. Udah dapet ya, semoga sebelum 1 tahun udah dapat 4000 jam tayang. Dan itu nanti berapa ya uang pertama itu dari YouTube kalau sudah dimonetasi? $10 US sekitar 100.000 lebih. Tetap berjuang pokoknya, tapi jangan fokusnya ke YouTube aja. Bukan nggak boleh fokus, boleh aja, cuman jangan beranggapan pekerjaan utama kamu tuh YouTube gitu. Kalau pekerjaan utama YouTube, aduh, nggak bisa survive, nggak bisa hidup, kalian nggak akan bisa ini, nanti bisanya stres, uang pemasukan nggak ada ya kan, karena nggak ada kerja, cuman nge-YouTube doang. Nanti kalau kalian udah dapet apa namanya, kalau YouTube kalian sudah menghasilkan mungkin lebih dari 5 juta ya udah, kalau kalian nggak mau kerja nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau masih 100-100an gitu ataupun masih pemula, aduh, jangan beranggapan kalian harus fokus ke YouTube ya guys. Kalian harus punya pekerjaan utama. Nggak bisa cuma YouTube doang. Jadi nanti aku mau kerja lagi, aduh. Tapi 200 parcel lebih. Kalau suami aku tuh gede dapatnya 1 parcel. Ya karena dia punya band sendiri. Nggak kayak aku. Kalau aku kan kerjanya sama dari driver lain, dari. Jadi nggak apa namanya, dapatnya dikit gitu.
ya karena dia yang anter ya kan ke sini, yang drop off. Kalau suaminya kan akan ambil sendiri gitu, punya 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 apa namanya, punya band sendiri gitu. Jadi lumayan itu bisa satu hari kalau misalnya 200 lebih itu berapa ya? 3 jutaan lebih. Hanya harus tetap bekerja ya guys, jangan harus. Sebenarnya suami aku sih boleh aja aku fokusnya ke sini, gak usah kerja lagi, gak mau lah. Aku harus tetap kerja dan aku mau pulang ini guys. Insyaallah kalau ada rezeki mau pulang, mau apa namanya, mau cukuran anak aku itu yang perempuan, anaknya udah tahu jalan baru belum dicukur belum diakikah ya, karena kalau aku mau buat di sini nggak semeriah, bukan nggak semeriah di sana ya, ya palingan yang datang cuman keluarga aja gitu ya, keluarga ya, namanya ini kan Singapura ini apa ya, ibu apa ya, negara yang negara maju ya, jadi ya boleh gimana lah, ibaratnya kalau misalnya kalau di Indonesia tuh kayak di Jakarta gitu, mungkin bisa dikatakan lulu guang, nggak tahu juga lah ya, tapi tetap friendly juga di sini gitu, tetap bersahabat apa namanya ya, tapi yang hal-hal kayak gitu tuh bagi mereka mungkin nggak terlalu ini ya, mungkin bukan tabu sih kalau yang muslimnya melakukan itu gitu, akikah, tapi mungkin dengan cara yang berbeda, atau mungkin apa namanya, atau mungkin mereka melakukannya, tapi ya di sini serba apa ya, di sini serba uang ya guys. Kalaupun mau buat kayak gitu mungkin mau nyewa gedung udah berapa, ataupun kalau misalnya cuma di bawah blok aja gitu bisa, tapi tetap pakai uang juga gitu, karena di bawah blok pun harus sewa gitu, nggak, bukannya gratis. Jadi sini semua apa-apa bayar lah ya, lagi pun mama di sana gitu. Sebenarnya mama kok bilang kemarin kalau bisa buat di sana ya di sana aja nggak apa-apa gitu, tapi aku nggak mau, aku maunya di kampung aja gitu. Soalnya yang Mikael kemarin pun di kampung ya, nggak meriah ya, buat apa sih meriah-meriah banget ya kan, yang penting kumpul keluarga gitu. Aku kangen banget sama keluarga aku guys, kalau misalnya acara-acara kayak gitu keluarga besar pasti berkumpul gitu, keluarga yang jauh-jauh pun pasti datang gitu, itu yang aku mau gitu ya. Kalau di sini cuman keluarga-keluarga gini aja gitu, tapi kalau di, kalau yang namanya di kampung itu keluarga itu gede banget ya, bahkan satu kampung itu bisa dikatakan bersaudara gitu, belum lagi yang jauh-jauh ya kan. Jadi aku pengennya tuh yang kayak gitu gitu. Oke guys, jadi apalagi aku mau ngomong ya, pokoknya aku juga nggak tahu lagi mau ngomong apa ini pokoknya ya. Pokoknya intinya kalau kalian mau nge-YouTube ya tetap nge-YouTube lah, bersemangat gitu, optimis gitu ya. Tapi jangan jangan apa namanya, jangan melakukan YouTube ini adalah pekerjaan utama kamu gitu. Kalau ini pekerjaan utama kamu, nanti kamunya bisa stres ya kan, kamu harus berpikir kayak gimana gimana ngonten segala macem, terus ngeditnya lagi, ngedit itu stres juga loh guys, ngeditnya lagi, belum lagi nanti sudah diupload sebelum dipublish, diedit juga lagi ya, di platformnya, terus apa namanya, belum lagi nunggu apa namanya, nunggu monetasinya ya kan, harus 1000 subscribe sama 4000 jam tayang ya, 4000 jam tayang bukan 4000 view ya, tapi jam, 4000 jam, 4000 jam baru YouTube kalian dimonetasi ya. Dan itu harus, kalian harus berpikir kalau YouTube ini adalah side job gitu, jadi kerja sampingan gitu ya. Kalian harus punya pekerjaan utama. Nanti kalau YouTube-nya udah berhasil, udah menghasilkan uang yang banyak, nggak apa-apa, stop aja ya kan. Karena bekerja sama orang lain itu nggak ada yang enaknya ya. Tapi alhamdulillah aku kerja sama bos ini enak banget. Itu bos the best kalau untuk aku ya. Ya pokoknya kamu Jaden jangan sampai berubah ya. Don't change.
stay humble, stay good boss for everyone. Okay guys, aku lanjut dulu videonya. Kalau aku ngomong-ngomong, aku stop ya.